Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together lagi. Oke, teman-teman, di sini Play Together sudah update ya, tapi sebelumnya kalian update dulu di Play Store sekitar 324 MB ya. Di sini sudah ada patch 1.50. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam in game-nya. Kita lihat yang sudah kita review itu kita buktikan di patch yang sekarang ya, 1.50 ini. Tapi mohon maaf ya, teman-teman, suaraku agak bindeng karena aku pilek ya. Nah, di sini teman-teman sudah dirubah ya daftar hadiahnya, di mana kalau kalian login selama 7 hari, kalian bisa mendapatkan pancingan unik ini ya, pancing menyeramkan. Asal kalian sudah login selama 7 hari, dan event ini login ini berlangsung selama 14 hari. Jadi teman-teman usahakan login tiap hari, login aja untuk mendapatkan pancing menyeramkan ini ya. Oke, kita terima dulu hadiah 20 koin ya. Ini sudah kita terima. Terus di sini juga ada hadiah yang stempel harian ya, seperti biasa kita terima aja, dapat 100 star ya. Terus di sini ada season kapal bajak laut baru juga, kemudian ada my favorite loteria. Hari ini aku adalah penguasa arcade ya. Pasang arcade di rumah dan rela peringkat bersama teman-temanmu, dan aku sangat suka permen. Dan coba kirimkan hadiah ke temanmu. Banyak banget ya ini. Perasaan funky funky. Kemudian kampanye bersih Play Together. Oke, kita cek dulu di sini ya. Aku cek dulu di bagian season pass-nya. Di sini ya season pass bajak laut. Ini dapatnya kepala hantu bajak laut ya. Ini keren banget. Teman-teman bisa beli dengan harga 90.000 ya. Oke, kalau ditanya worth it atau enggaknya, worth it banget karena ini bagus ya, bajak laut, dan ini bagus ya, ada mobilnya. Mobilnya kayaknya bisa di darat juga ini ya. Oke, kita cek lagi lanjut di sini apa ini? Di Play TV juga ada yang baru-baru ya, teman-teman bisa lihat aja di sini juga ada apa namanya? Beberapa konten-konten kreator ya, yang namanya ada di sini, kalian bisa cek aja ya. Kalian bisa cek terus ada nama aku, teman-teman. Ada nama aku, teman-teman. Ada nama aku. Di bawah ini teman-teman lihat. Ya, ada namaku. Oke. Ini pertanda apa nih? Kita enggak tahu ya. Oke, sekarang kalian cek di shop. Di sini ada gadis permen 71.000 ya. Terus ada funky funky set 100 diamond nih. Langsung kita beli aja ya. Kita beli funky diamond 100. Langsung oke. Terus ada juga, udah itu aja ya. Terus di sini kalian cek lagi ada ini ya, kotak topi. Wah, ada kotak topi ikan. Wih, bagus teman-teman. Wah, bagus banget. Ini juga, ya ampun, bagusnya. Ini juga, astaga, bagus banget teman-teman ya. Ini nonton dengan iklan ya. Kalau kalian hoki bisa dapat topi-topinya, keren banget ini teman-teman tuh. Wow. Gila sih, ini sih mantap sih ya. Terus ada undian yang baru kah? Undian baru? Gak ada ya, undian baru tidak ada. Oke, sekarang kita cek anunya ya. Sebentar aku kasih like dulu ke teman-temanku ini ya, Crown Ryujin. Aduh. Ini kok habis update seperti biasa agak nge-lag ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita langsung ke rumah aja ya. Kita ke rumah apa di downtown? Kayaknya di rumah itu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa beli dulu mesin arcade ya, mesin arcade-nya ya. Kita coba ke rumah dulu. Kayaknya di rumah. Jadi nanti mesin arcade-nya tuh kalian beli gitu ya, teman-teman ya. Kalian beli dan nanti kalian bisa taruh di rumah ya. Ini kita cek dulu. Kita cek, ayo, ini sudah 4 menit ya. Udah kelamaan aku record. Oke, kita cek di toko perabotan. Kita lihat, nah ya, jadi mesin arkadenya itu di rumah. Jadi teman-teman bisa beli ya di sini di toko perabot ya. Nih 1.950, kita taruh di sini ya. Terus kita beli juga yang ini. Terus kita beli juga yang ini. Dan juga beberapa perabot-perabot yang baru ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di shop. Kalian bisa cek ya. Oke, di sini ada kita beli ya 1950. Jadi kalau beli 3 5850. Oke, kita beli.
Nah, di sini teman-teman modenya tuh langsung mode portrait ya, di mana ada 3 mini game. Di sini ada mini game S ya. Nah, di sini kalau kalian masuk ke dalam mini game-nya, otomatis layarnya berubah menjadi portrait. Ini aku nggak tahu ya gambarnya gimana. Oke, di sini ada reset peringkat, ada mulai. Jadi ini kayak gitu aja. Ini item hartanya apa ya? Item hartanya nggak tahu nih. Kita mulai dengan 3 star. Jadi pakainya star ya, teman-teman ya. Nah, ini kita gerak-gerakan seperti ini. Kucingnya jangan sampai kena ini ya. Jangan sampai kena ini ya. Pokoknya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita keluar dulu. Terus kita kembali ke in game awal ya. In game awal di sini kalian tinggal masuk di animasinya seperti ini ya, lucu ya, teman-teman. Animasinya seperti ini. Terus kalau kalian main game sebelahnya, nanti akan masuk ke dalam in game-nya lagi dan layar kalian otomatis berubah jadi portrait ya. Tapi mode portrait nggak ada. Nah, ini lompat-lompatan ya. Di sini harta yang dapat diperoleh hari ini adalah 1000. Ini yang kalian lihat di atas tuh ya, ada 1000 star dan itu 20 jam 48 menit. Dalam waktu itu kalian harus mendapatkan skor tertinggi gitulah ya. Oke, kita mulai pakai 3 star ya. Nah, lompat. Aduh, salah teman-teman. Kita mulai lagi ya. Melompat, ini pokoknya melompat-lompat gitu ya. Aduh, salah lagi teman-teman. Ini kok agak sulit ya. Oke, kita klik lagi. Hop. Loh, salah teman-teman. Kita mulai lagi. Ayo. Hop. Nah, seperti itu ya. Aduh, pokoknya agak cepet deh ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut game ketiga ya. Ini takutnya aku kelamaan recordnya. Yang jelas kalian bisa beli mesin game arcade-nya tuh di dekorasi. Kalian taruh di rumah, nanti teman-teman kalian itu akan datang ke rumah kalian dan bermain game arcade-nya. Bukan di downtown, bukan ya. Yang di downtown itu cuma loteria aja. Nanti kita ke sana ya. Oke. Nah, ini seperti Flappy Bird ya. Namanya Fly Fly ya. Kita mulai aja. Ini kayak Flappy Bird kalau kalian tahu. Nah, ini tinggal pencet. Aku lebih suka yang game ini ya, karena lebih enak kontrolernya. Tinggal tap-tap gitu aja. Aduh. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Kita klik lagi ya, teman-teman. Intinya kalian harus melewati pipa-pipa ini ya. Pipa-pipa yang ngeselin ini ya. Nah, seperti ini. Ini kayak Flappy Bird aja, tapi ini diganti wajah pet. Aduh. Ya, pokoknya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, aku rasa udah cukup ya mengenai gamenya. Kalian nanti tinggal coba sendiri aja. Ini gampang banget gamenya ya. Oke, kita langsung ke bagian ini, kita cek dulu ya. Nah, dan juga ada hadiah maintenance ya. Di sini ada hadiah maintenance-nya. Set funky itemnya kita belum terima tadi, lupa ya. Kaos tengkorak pink, tanduk kambing gunung, topeng Florence, dan juga yang terakhir VIP-nya itu adalah rambut perm merah batas. Oke. Kemudian ada, wow, dia maintenance-nya ini kok ya, arcade ski ini kalian bisa terima. Jadi nggak usah beli ya, kalian bisa terima arcade ski. Terus ada maintenance regulernya, kalian bisa klaim. Ini dapatnya aku dapat berapa gems? 7 seperti biasa ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai dulu bajunya yang tadi ya. Rambutnya merah. Oke. Terus topinya tanduk. Bajunya ini ya. Kemudian kumis. Oh, ini kayak gini. Oke, teman-teman, seperti itu ya tampilannya. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kita langsung ke downtown ya. Kita langsung ke downtown untuk mengecek yang loteria. Tadi fitur yang pertama itu kan yang login harian, kalian dapat pancingan. Terus fitur yang kedua, kalian bisa memperoleh game arcade. Terus juga ada ini tambahan mengenai hadiah apa namanya? Hadiah teman yang gift itu juga dirubah ya di sini. Nah, ini kembali lagi sayap kupu-kupu ya. Kalau kalian suka, ini tinggal kalian beli aja pakai gems, kalau nggak punya pakai gold bar ya. Terus juga di shop itu ada beberapa hadiah-hadiah baju yang bisa kalian beli pakai diamond ya. Oke, kita langsung ke bagian downtown dulu ya, teman-teman. Kita ke downtown. Ini mau coba loterianya. Ini agak panjang sedikit ya, teman-teman ya. Mohon maaf tadi gara-gara lihat Play TV, ada nama aku ya, teman-teman bisa cek. Ada namaku di Play TV, teman-teman ya. Gokil nggak tuh? Oke, untuk tempatnya di situ ya. Nah, sudah pernah aku tunjukkan ke teman-teman, tempatnya di situ, loteria. Kita langsung gas ke situ ya. Kita lihat nanti ada apa di dalam situ. Oke, kita sudah cek ya. Kita udah masuk ke dalam. Ini sudah 9 menit ya. Jadi mungkin sekitar 15 menitan ini aku upload video ya. Oke, ini loteria, teman-teman ya. My favorite. Kemudian ada Loy. Di sini ada Loy. Dia mau ngomong apa ini si Loy?
Selamat datang di loteri yang penuh kelezatan dan keseruan dengan menu yang beragam dan lezat, mulai dari ayam goreng, hamburger hingga spaghetti, bersenang-senang bersama makanan yang lezat di loteria. Nah, di sini teman-teman langsung ambil misi ya. Oke, kalian ambil misinya, tangkap ayam yang didonton. Ya ampun, oke deh. Oke, kita tangkap ayam di downtown ya. Nah, ini ayamnya di downtown, jadi teman-teman harus nyarinya di downtown, bukan nyari di plaza ya. Kalian harus nyarinya di downtown. Oke, teman-teman. Oke, ini kita cari dulu ya. Di mana di ayam-ayam itu ya. Oke, teman-teman, mungkin nanti akan aku cepetin aja di sini, jadi kalian tinggal nikmatin aja ya. Oh, itu tuh ada tuh, ada ayam. Di sini ada ayam ya. Oke, kita ambil ayamnya. Oke, nanti mungkin ini akan aku cepatin ya. Nah, teman-teman, di sini ayamnya dapat ya, aku yang terakhir nih. Oke. Nanti kalau tips and triknya untuk mencari ayam itu, kalian harus mencari di tempat lapangan aja ya. Ya di tempat yang velajian itu banyak tuh, ada 5 ayam di situ. Kalian bisa ambil, nanti selebihnya kalian tinggal cari aja di bagian sisi-sisi downtown ya. Yang penting kalian ke velajian dulu, tempat yang mengantar surat itu ya, tempat mengantar surat. Nah, itu di situ banyak itu. Ya. Nah, setelah dapat kalian tinggal kasih ke sini ya. Oke, dapat topinya ya. Nah, dapat topinya seperti ini ya. Dapat luxury topi looking loteria ya. Oke, di sini kalian bisa terima star juga ya. Dapat. Nah, itu terus di sini ada misi lagi ya, kayaknya tidak usah, karena apa? itu kayak biasa aja ya, misinya cuman dapat duit aja. Dan di sini kalian bisa beli makanan juga ya. Di sini kalian bisa pilih-pilih makanan, ada es krim, kemudian di sini ada si Lodi ya. Di sini menu apa? Nah, ayam goreng HS ya. Di sini ayam goreng HS karena dia ungu, coba kita beli ya. Nah, ini kayaknya keunggulannya tuh ada sesuatu gitu ya. Keunggulannya tuh kita lihat apa ya di sini. Ayam goreng HS itu it change your skin color. Oke, kita coba beli. Kita coba beli ya. Kita makan. Kita makan ya. Oh, jadi merah, pedes doang ya. Oke, di sini juga ada tempat toilet, ada tempat cuci tangan. Di sini ada ruangan belakang yang bisa kalian temuin juga ya di sini. Oke, ini kembali lagi, dan loinya bisa kalian temuin aja juga ya di loteria. Untuk topinya coba kita pakai ya. Kita pakai topinya. Nah, seperti ini ya. Tampilan topinya seperti ini, dan kita warna merah ya. Oke, sekarang kita ke fitur yang terakhir di update patch 1.50, yaitu di Bang Bukopin, yaitu misinya Bang Adi ya. Kita coba ke bang lagi ya. Kita ke bang terlebih dahulu, Bang Bukopin. Bang Bukopin ini lewat mana ya? Oh, lewat sana, lewat sana. Ini agak lupa kok. Oh, lihat ini, lihat ini.
Nah, lewat sini terus ke sana ya. Di situ ada misi juga, misi Mas Adi. Di mana misi Mas Adi itu kayaknya dapat duit ya atau dapat apa gitu. Kita tinggal klik aja, kita masuk di sini ya, teman-teman. Oke. Kita tunggu. Oke, Mas Adi itu berada di posisi di samping di sini ya. Nah, kalian tinggal masuk dari Bank Bukopin. Kalian tinggal cari deh Mas Adinya, mana dia? Nah, ini Mas Adinya ya. Nah, ini Adi ya. Kalian tinggal minta dia apa itu mintanya. Oke, transferkan uang secara rahasia. Oke. Oke, kita menemukan nasabah, kita cari keluar lagi di Downtown ya. Ini kayak misi agen rahasia gitu. Dan waktunya sekitar 4 menit ya. Kalian tinggal keluar, kalian tinggal cari orang yang dituju untuk ke koper tersebut ya. Kita tunggu lagi loading ya. Nah, di sini biar cepat kita seperti biasa pakai mobil aja. Nah, ikutin tanda panahnya ya, teman-teman ya. Kalian tinggal ikutin tanda panahnya aja di mana lokasi orang tersebut atau duit yang dikasih oleh dari Mas Adi di Bank KB Bukopin ya. Kalian tinggal taruh di sini. Oh, di sini dia VIP-nya. Ya, ini apa VIP? Oh, ini toh orang misterius. Oke. Oke, 7854. Oke. Masukkan kata sandi di ATM. Nah, kata sandi di ATM itu di banknya ya. Kalian tinggal kembali ke bank dan ingat tadi kode sandinya berapa? 7854. Jangan sampai lupa ya. 7854. Kalau lupa nanti kita kacau ini ya. 7854. 7854. 7854 ya, teman-teman ya. Oke, tinggal masukkan ke ATM, kalian kembali ke sini. 7854 ya. 7854 bukan 1234 ya. Oke, transfer berhasil. Terus setelah transfer berhasil, kalian kembali ke Mas Adinya di sini. Oke, nah terima kasih. Oke, oke. Wow, dapat koper uang koko. Nice. Wow, dapat VIP ya, koper uang koko. Sip. Terimalah ada kecil ini, mohon maaf, mohon bantuannya. Oke, ini kita terima aja ya. Oke, nanti ada misinya lagi, kalian tinggal selesaikan seperti biasa ya. Untuk kopernya seperti ini ya, kita lihat, ayo mainkan mainanmu, jaga uang. Nah, kopernya seperti ini. Wah, cuma gitu ya, pamer duit ya teman-teman ya. Ini, aku punya uang banyak nih, aku punya uang banyak nih. Uangnya jatuh-jatuh lagi ya. Waduh, sayang banget nih, kalau ada aku ambil aja nih ya. Daripada dibuang-buang seperti itu ya. Ini kayak uang kaget ya, kalau kalian suka bikin drama uang kaget ini cocok banget ini. ada aja ya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya beberapa update yang terbaru di patch 1.50. Kalian tinggal login aja ke dalam in-game kalian, tapi sebelumnya update dulu di Play Store sekitar 324 MB ya. Jadi kalian bisa mendapatkan tadi itu pancing menyeramkan kalau login 7 hari, kemudian di shop kalian bisa cek di situ ada beberapa hadiah yang bisa kalian pilih ya, ada gadis permen dan funky-funky, kalian tinggal beli aja. Dan kalau ditanya, bang ini setnya bagus nggak? Bagus, kalian beli aja ya. Terus juga ada beberapa hadiah gift teman yang dirubah ya. Terus juga ada mini game arcade yang bisa kalian temukan, mini game arcadenya itu di bagian dekorasi rumah kalian, yaitu di toko perabot. Di mananya bang? Di populer ya, paling depan ini, di situ ada, kalian tinggal beli aja dan itu akan direset per harinya ya. Jadi ada hadiah-hadiah tertentu yang bisa kalian selesaikan per harinya ya. Terus juga ada misi mencari ayam di loteria, dapatnya baju ini ya, kepala kentang goreng. Terus kalian di misi Mas Adi dapatnya ini, hadiah koper koko ya. Oke teman-teman, mungkin segitu ya penjelasanku mengenai update 1.50 ini, mungkin agak panjang tapi ya mohon maaf ya. Oke, kalau ada tambahan silahkan jadi komentar. Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.